Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan go through example 5.5, masih lagi dalam tajuk tension coefficient, iaitu dalam 3D space frame lah ataupun 3D trusses. Okay, so dalam soalan ni dia minta you all to write down the coordinates of the joint with respect with the given origin. So satu je soalan dia lah, iaitu dapatkan koordinat. So basically dia punya soalan hanya dibagikan figure yang saya tandakan ini sajalah. Okay, dia since dia 3D, you ada axis X di sini, Y dan juga Z. Okay, so kat sini you ada berapa member? Satu member iaitu BA, member CA dan juga member DA. So koordinat yang you perlu dapatkan adalah bagi kesemua join lah, iaitu DB, DA, DC dan juga DD, DD. So sekarang you punya origin adalah di sini. Okay, iaitu koordinat kamu 0, 0, 0. Okay, kita tengok satu-satu eh. So, kalau you tengok pada koordinat A ataupun pada joint A, okay, di sini. Untuk X, so kalau you tengok dia punya origin selari dengan ni eh. Jadi, bila selari, you punya X kan adalah kosong. Okay. So, lepas X, cari pula koordinat Y. So, bila koordinat Y, kamu dapati dia tidak pun bergerak ke arah yang macam ni. Dia masih lagi stick di situ. Jadi, Y kamu pun still kosong. Untuk Z, you dapati axis bagi Z adalah yang mana? Yang inilah. Okay. So, dia ke atas. So, maksudnya kalau you tengok, ni you punya origin. Okay. So, ini adalah you punya kedudukan A. So, inilah dia. Ketinggian koordinat A dengan origin pada paksi Z. Iaitu berapa? 10. Okay. So, ini adalah koordinat untuk A kamu. Okay. So, settle untuk A. Kita tengok pula pada join B. Pada join B, kalau you tengok pada paksi X, okay, kalau you projectkan daripada origin, so dia berada dalam kuadran di mana X kamu akan jadi negatif. Negatif berapa? Iaitu panjang ni lah. Sama juga dengan panjang ini. Iaitu kat sini dia akan jadi negatif 3, sorry, negatif 4. Okay, so pada Y tiada koordinat, kosong sebab dia selari dan dia tidak bergerak pun pada paksi Y. So dia akan jadi kosong. Okay, untuk Z dia pun tidak bergerak ke mana-mana, masih lagi parallel dengan origin. Jadi koordinat dia pun adalah kosong. Okay, itu adalah you punya B. Tengok pada join C. Pada join C, X kamu daripada origin dia bergerak ke sini. Okay, bergerak ke sini. Yang mana sama juga dengan distance yang ini. So, dia akan jadi 10. Okay, untuk koordinat Y bagi join C, okay, dia bergerak ke paksi Y negatif lah. Okay, Y negatif yang mana distance dia sama dengan distance yang ni. So dia akan jadi negatif 3. Untuk Z di C, dia tidak bergerak ke atas ataupun bergerak selari dengan paksi Z. Dia masih selari dengan you punya origin. Jadi
tiada pergerakan ataupun tiada perubahan dari segi z-axis. So bermaksud koordinat z bagi join C kamu adalah kosong. Okay, so ini adalah koordinat bagi join C. Kita lihat pada join D. Okay, join D, tengok pada paksi. Okay, saya pandang dulu. Tengok pada paksi X. Okay, so ni adalah D. So inilah dia punya X lah. So X abung adalah apa? Iaitu 8. So dia adalah 8. Untuk Y, dia bergerak yang macam ni. Okay, so distance dia sama dengan this one lah. So dia akan jadi 6. Untuk Z, ada tak pergerakan ke atas ataupun vertical? Tiada kan? Sebab dia adalah masih lagi selari dengan origin kosong-kosong. Jadi, kamu punya Z koordinat bagi join D adalah kosong. Okay, ini adalah D. So, ini telah pun menjawab soalan yang dimintalah, iaitu dengan menentukan ataupun menulis koordinat bagi join tersebut. Jadi selalunya dalam test ataupun final, soalan ni famous. Di mana kalau untuk tension coefficient, first yang dia akan minta kamu lakukan adalah dengan menulis koordinat bagi join yang terdapat pada figure tersebutlah berdasarkan origin yang diberikan. Melainkan soalan itu telah diberikan koordinat siap-siap. Ataupun, let's say lah dia bagi contoh 4 join. Daripada 4 join tu dia bagi 2 koordinat. So another 2 koordinat you kena carilah. Okay, so settle untuk mencari koordinat bagi 3D. Yang ni you kena pandai imagination lah. Ke mana kedudukan, sebab kita pandang dia dalam bentuk 3D. Okay. Untuk example 5.6, masih lagi menggunakan figure yang sama. Cuma soalannya dia minta kamu determine the force in all members using tension coefficient method for the problem in example 5.5. Okay. So daripada example 5.5, kita telah menentukan ataupun menulis koordinat bagi setiap joint yang terdapat pada figure ini. Jadi kita pun dah tahulah kita punya koordinatnya adalah seperti ini. So untuk tension coefficient method, kaedah yang pertama tu adalah dengan menentukan origin dan kamu menuliskan koordinat bagi setiap joint. Kemudian method kedua, kamu perlu write down the equation at one joint which 3 are not more than 3 unknown members in forces. Okay, so dalam kes ini kita akan dapati join A ni adalah di mana titik pertemuan bagi semua member, di mana terdapat 3 member di situ. Bermaksud pada join A, okay, pada join A dia ada 3 unknown. So dia memenuhi syarat bagi kaedah tension coefficient method, di mana dia masih lagi 3 dan tidak lebih daripada 3. Itu syarat dia. Okay. So pada unknown tu kita akan, pada join A kita akan dapati yang terlibat, member yang terlibat adalah member AB, member AC dan juga member AD. Okay, ini bermaksud kamu kena lukiskanlah dia punya equation. Okay, macam mana? Iaitu yang macam ni lah. So you kena buat, since dia dalam bentuk 3D, you kena ada X direction, Y direction dan juga Z direction. Okay, so kita tengok satu-satu dulu pada X direction. So kita ada tension coefficient bagi AB. Okay, AB maksudnya koordinat antara join A dan juga join B, di mana B, X direction untuk B ditolakkan dengan
X, sorry, koordinat X bagi join B ditolakkan dengan koordinat X bagi join A, iaitu negatif 4 yang ni ditolakkan dengan 0. So dapat ni. Sama juga untuk tension coefficient bagi AC, di mana koordinat X bagi C tolak dengan koordinat X bagi A. So mana C? C adalah negatif 10 tolakkan dengan 0. So dapat sajalah. Sorry, bukan negatif 10, 10. 10 tolakkan dengan 0. Dapat yang ni. Sama juga untuknya tension coefficient bagi AD, di mana koordinat X D ditolakkan dengan koordinat X bagi A, iaitu 8 tolakkan dengan 0. Tetapi jangan lupa you ada reaction. Tengok balik pada figure Okey. Pada join A ni you ada direction ataupun ada external force pada x direction. So sekarang kan kita nak cari tension coefficient dalam x direction kan. So you ada 8. Okey. So since dia adalah macam tu, you kena tambahkan lah. Di sini tambahkan. Okey. So tambah ni bermaksud you punya equation tu you beranggapan macam ni lah. Summation Fx kamu. Sorry. Summation Fx kamu macam ni adalah positif. Ke kanan adalah positif. So tambahkan dengan 8. Okey. Dengan menyelesaikan equation yang ni, you akan dapat equation 1 lah. Okey, tinggalkan dia begitu dalam bentuk equation. Okey, sebab kita ada lagi dua direction, iaitu Y dan juga Z direction. Pada tension coefficient AB, AC dan juga AD. So, tengok pada Y direction. Untuk Y direction, bagi tension coefficient bagi AB adalah B tolakkan dengan A. So, 0 tolakkan dengan 0. Dapat 0. Satu lagi tension coefficient AC, iaitu C tolakkan dengan A, iaitu negatif 0, negatif 3 tolakkan dengan 0. Dapat yang ni. Sama juga untuk tension coefficient bagi AD, di mana koordinat D bagi Y tolakkan dengan koordinat A bagi Y dia lah. So you akan dapati 6 tolakkan dengan 0. So dapat yang ni. So dengan menyelesaikan equation yang ini, you terus dapat equation nombor 2. Okey. Dia masih dalam bentuk equation sebab kita ada unknown. Okey. So tengok pula pada Z direction. Okey, Z direction tengok pada koordinat Z lah. Okey. Sama kaedah dia. Iaitu you ada A 10. So B tolakkan dengan 10. C tolakkan dengan 10. D tolakkan dengan 10. Okey. So nanti dapat equation ni. So dengan simplifikan, dan jangan lupa juga pada Z direction. Okey, tengok balik. Pada join A kita ada external forces pada Z direction yang ini. Okey, ini adalah paksi Z. Okey. So dia ke bawah bermaksud dia akan jadi negatif. Okey. So kat sini sepatutnya kalau you nak lukiskan dia akan jadi macam ni lah. F Z. Okey. Yang ini akan jadi mana? Summation Fy. Okey. So bila simplifikan equation ni akan dapat equation yang ketiga. Sekarang you ada tiga equation. Okey, yang mana you kena carilah, sebab kaedah yang kedua tadi kita write down equation bagi tension coefficient. Selepas tu kita perlu dapatkan nilai bagi setiap tension coefficient tersebut. Okey. Sebenarnya slide ini dia adalah simplifikan. Kalau ikutkan jalan kerja ada lagi tambahan jalan kerja lah, tapi sebab kita nak pemudahkan, slide ini telah disimplifikan. Tapi untuk you, saya minta you all buat write down sendiri.
So daripada tiga equation ni, you akan dapati, kalau macam ni dia tu cakap ya, okay, solving the simultaneous equation given the following answer. So nampak mudah kan, terus dapat jawapan. Kita senangnya lah. Tapi nak dapatkan benda ni, you kena settlekan dahulu equation yang ini. Okay, okay, saya tunjukkan satu lah, satu contoh lah, supaya you boleh faham macam mana dia boleh dapat. Okay, saya pemudahkan lah dia. Okay, so mana yang you rasa kita boleh settlekan dahulu? Okay, untuk equation 1 you boleh settlekan tak? Tak boleh, sebab dia ada 3 unknown. Untuk equation 3 you boleh settlekan tak? Tak boleh juga, dia ada 3 unknown. So yang kita boleh settlekan dahulu adalah equation nombor 2, di mana you cuma ada 2 unknown. Dan bila you selesaikan equation 2 ni, akan tinggal equation yang dalam sebutan 1 unknown, iaitu macam mana? So ni kan dia ada negatif 3TAC tambah 6TAD equal to 0. Okay, so kita akan tinggalkan dia dalam sebutan TAD bersamaan dengan 3TAC bahagikan dengan 6. Okay, so nanti di akhirnya you akan dapat tension coefficient AD equal to 1/2 TAC. So dia akan jadi equation barulah. So mungkin akan jadi equation nombor 4. Okay, dengan memasukkan equation nombor 4 ni ke dalam equation 1 dan juga 3, you akan menghasilkan lagi 2 equation, tetapi dalam 2 sebutan lah. Okay, so kalau you masukkan TAD dalam equation 1 dan juga 3, you akan dapati nilai dia adalah akan menjadi negatif 4TAB campur 10TAC campur 8. Okay, TAD berapa tadi? 1/2 TAC sama juga dengan negatif 8. So bila you selesaikan, you akan dapati, you akan dapat negatif 4 TAB tambah 14 TAC equal to negatif 8. So ni akan jadi equation yang ke berapa? 5 contohlah. Okay, daripada 4, 5 kan. And then sama juga kalau you masukkan dalam equation yang ketiga, you akan dapati dia akan menjadi negatif 10 TAB tolak 10 TAC tolak 10, dan masukkan nilai TAD tu, you akan dapat dia adalah mana? TAC ni, ok, masukkan terus lah, negatif 10 1/2 TAC equal to 10, sorry, bukan negatif equal to 10. Ok, so nanti kat sini penyudahnya you akan dapati nilai dia adalah negatif 10 TAB tolak 15 TAC bersamaan dengan 10. Okay, you ada equation yang ke 6. 5, sorry. Yang ke 5. Okay. So, you nampak tak? Pada equation 5 dan 6, you ada dua sebutan unknown, iaitu TAB dan juga TAC. So, macam mana nak saya tekan? Adalah dengan menghapuskan satu unknown, iaitu dengan membuat persamaan lah. Okay, buat persamaan. Itu macam mana? Saya ada ruang tak nak tulis ni? Adakah saya perlukan satu ruang? Perlu kot. Okay, di mana equation 5 ni, kamu perlu darabkan dia dengan, sebab let's say saya nak matikan sebutan unknown TAB. Okay, TAB antara equation 5 dan juga TAB bagi equation 6,
saya nak matikan. So saya perlu darabkan equation 5 dengan 10. So ini nanti akan menjadi negative 40 TAB. Okay. The rest lah, maksudnya keseluruhan equation tu perlu didarabkan dengan 10. Yang ni saya tunjukkan satu je lah untuk TAB. Dan untuk equation 6, kamu kena darabkan dengan 4. Okay, di mana yang ini dia akan jadi negative 40 TAB. Okay. So, bila you tolakkan equation 5 dan 6 ni, you akan dapati nilai ini akan hapuslah. So, nanti yang tinggal dalam sebutan TAC sahaja. So, and then, kamu akan dapatlah nilai TAC tu berapa. Okay. Yang ini saya minta tolong sangat-sangat, buat example ini sendiri pada kertas kamu punya sendirilah. So, you boleh tahu dia punya flow works. Cara jalan kerja dia macam mana. Yang slide ini dia permudahkan. Dan saya punya tulisan sini pun mungkin sebab saya tak ada ruang kan. So, you tak nampak dia punya flow of work. So, tolong buat eh. So, lepas lihat video ini, tolong buat sendiri. Tolong kaji dan tentukan sendiri dia punya koordinat. Sebab saya nak you all biasa dengan cara kerja ataupun proses kerja bagi tension of coefficient ni. Sebab bagi dia mudah je. Sebab cuma tricky dia adalah 3D. Okay, 3D. Dan bila you tak biasa buat dengan flow kerja yang bagi tension coefficient, nanti you akan tertinggal step. Dan you akan keliru. Dan you akan melakukan mistake. Okay. So, tolong buat yang ni. Softkan yang saya punya tulisan merah-merah ini. Untuk dapatkan nilai seterusnya. Okay. Sebab kalau saya write downkan satu-satu-satu, slide ini akan tambah panjang. Dan nanti you hanya akan depend pada slide saya tanpa nak buat sendiri. So, tolong sangat-sangat buat example ini satu persatu dia punya flow work untuk dapatkan tension coefficient bagi yang ini semua. Okay. So, step ketiga dah settle. Step yang kedua saya dah settle. Step yang ketiga adalah dengan menentukan length of the member using theorem Pythagoras lah. Di mana untuk ni, you tahu theorem Pythagoras dia adalah X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. Iaitu ini antara XB tolak XA dengan YB tolak YA. Okay. Ni untuk yang ni lah. So, bila you settlekan, you akan dapatlah nilai bagi length setiap member itu. Yang ini. So, last kali adalah dengan mendapatkan calculate force in all member using the expression yang inilah. T ni adalah merupakan, kita beranggapan dia adalah tension. Okay, so tension itu, dan menggunakan formula bagi tension coefficient, T ni adalah you punya tension coefficient, L ni adalah length of member. Okay. So, kalau you dapat negatif, bermaksud you punya ni adalah compression. So, ini pun compression. Ini pun compression. Okay. Itu maksud dia. Tu masukkan nilai je. So, sangat simple. Cuma jalan kerja dia panjang dan tolong berhati-hati. Biasa student buat mistake adalah di mana? Kat sini saya akan tunjukkan. Student first dia buat mistake pada koordinat. Salah koordinat, confirm salah the rest of the solution lah. Dan selalu yang student terlepas adalah dia tidak mengambil kira external forces pada joint tersebut. Contoh yang saya bulatkan ini dan juga ini. Sebab dia kusyuk sangat untuk menulis equation pada setiap joint itulah. So, that's why saya minta kamu tuliskan sendiri. Dalam slide ni nampak mudah, tapi minta you all tulis sendiri. Okay. Okay, example 5.7. Kita ada berapa case lah, maksudnya berapa soalan. So, untuk case yang A ataupun soalan yang pertama, diminta kamu calculate the forces in the space frame as shown below using tension coefficient method. Okay, kita buat satu-satulah.
And then yang B, dia minta kamu determine the reaction at support A, B and C. Assume all support are ball and socket. So kita buat kes A dahulu. So ni dia bagi kamu figure dan dia tak bagi kamu koordinat. Dan sebenarnya akan ada yang ni akan nampak susah. That's why ada additional figure lah. Okay, iaitu sebenarnya contoh-contoh ni saya ambil daripada modul modul yang saya pernah share kat you all. So ini adalah, yang kiri ni adalah gambar dalam bentuk 3D. Yang ini adalah gambar dalam bentuk 2D. Okay, gambar dalam bentuk 2D, kalau ikutkan ini adalah koordinat yang sepatutnya kamu dapat. So let's say you tengok pada koordinat B, dia beritahu kalau ni 0, 0, 0, maksud itulah you punya origin. Okay, origin. So B kamu adalah origin 0, 0, 0. So tengok pada koordinat A dengan melihat kepada figure 2D. So ni adalah you punya A, ni A, ni adalah B. So ni sepatutnya ni A, ni adalah B. Okay, so B kamu adalah 0, 0, 0. Dan pada figure yang atas kali ni, dia punya 2D plane adalah axis dia macam ni. Ni adalah you punya X dan ni adalah you punya Z. Okay, untuk A, pada paksi X, kamu, sorry. Okay, untuk A, pada paksi X kamu adalah berapa? Tinggi ni lah. Iaitu 3 meter. Sama. And then biasanya koordinat kita ada X, Y dan Z. So pada Y, you tengoklah mana paksi yang ada Y. Ni ada pun Y dan you ada Y. Tengok mana yang you boleh baca dia punya A. Okay, sekarang ni saya tengok yang saya boleh baca koordinat A adalah yang this one lah. Okay, sebab A kat sini. Okay, so sekarang kat situ, you nampak A itu masih lagi, bukan masih lagi, dia tidak bergerak ke mana. Maksudnya, dia tiada distance lah di situ. Bermaksud you punya Y adalah Y kamu, ni adalah you punya B. Sorry, saya silap cakap tadi. So ni adalah you punya B. B kamu adalah you punya origin. So titik ni adalah mana koordinat bagi A dan juga C. Jadi untuk Y direction ataupun koordinat Y bagi joint A adalah mana? Tinggi dia lah 4. So ni dapat 4. So tengok pula pada koordinat Z bagi joint A. Okay, Z bagi joint A. So mana Z mana? Kita tengok pada ni lah. Okay, pada ini. So kalau pada ini nampak B ataupun mana satu yang boleh nampak kalau ini A, ni B bergerak. Tak nampak. Okey, yang nampak yang ni. Yang ini pada ni lah. You tengok dia pada ni. Oh sorry, ni bukan, ni bukan Z, ni X ni lah. You tengok pada yang ni. Okey. Yang ini. Dua-dua pun you boleh tengok. Pada ni pun you boleh tengok. Pada 2D ni pun you boleh tengok. Okey sebenarnya. Okey, ni punya B. Ni pun sama, ni punya B. Ada tak dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri? Sebab you punya Z tu adalah macam ni, horizontal. Sama ada you punya kedudukan A tu berada di kanan atau pergi. Tetapi kalau tengok pada figure ni, dia tak ada pun distance. Jadi bermaksud you punya Z adalah kosong. Okay, settle untuk A. Okay, kita tengok pula pada D. D kamu kat mana? Ni kat sini lah. Okay, so tengok pada 2D, D kamu yang mana? You ada di sini, di sini dan juga di sini. So D yang mana ada paksi X adalah ini ataupun ini. Okay, saya pilih yang atas je lah. So untuk D pada X direction ataupun X coordinate bagi join D, okay, ni you punya B kan. So mesti dia berdasarkan pada origin. Jadi untuk X kamu dia bergerak macam ni lah. So 1 meter untuk X. Untuk Y, you akan tengok yang mana? Kalau saya akan tengok yang ni lah, lebih mudah. Okay, lagi jelas. Macam ni macam kau complicated sikit kan. Gambar rajah yang ke bawah ni macam kau complicated sikit. So saya akan pilih yang this one lah. Okay,
Risma, saya akan dapati ini adalah you punya B dan dia bergerak ke atas lah, kedudukannya bergerak ke atas. So D kamu, Y direction ataupun Y coordinate bagi D adalah 4. So tengok pula untuk Z coordinate, masih lagi gunakan figure yang ini sebab kat sini ada axis Z. So Z ni you punya origin, dia akan bergerak macam ni lah. Okay, ataupun ni sendiri macam ni, iaitu berapa? Sama dengan ni 10. So ni akan jadi 10. Okay, settle. Pandang dulu, takut nanti kalian confuse kan. Okay, sebab dia bentuk 3D ni, you kena tengok betul-betul mana kedudukan dia. So tengok pada E. Okay, E. Sebab kalau you tengok pada gambar rajah yang kiri tu, yang 3D tu tak nampak, dia tak bagi pun distance. Yang bagi distance untuk yang bentuk 2D. So you, untuk E, you ada sini E, sini E, mana lagi? Sini E. Okay, so untuk X, ini dia punya B. Eh sorry, bukan B tu, A. Ini ada you punya B. Okay, you tahu you punya X adalah ni Z. Eh sorry, ni Z, ni X. Ni pun akan jadi X. Okay, so ni adalah you punya origin lah. So dia bergerak ke bawah. Okay, dia bergerak ke bawah, maksudnya dia berada dalam coordinate di mana X kamu adalah negatif. So akan jadi negatif 1. Dia turun ke bawah kan, so akan jadi negatif 1. Okay, untuk Y, untuk Y you gunakan yang di mana? Figure yang ni. Okay, figure yang ni sebab jadi E kan. Untuk Y dia bergerak dengan B ke bawah, so dia akan jadi negatif sorry E kan. Oh bukan, bergerak ke bawah, silap. Sebab saya punya origin adalah di sini. Kalau saya projectkan dia, dia bergerak ke atas lah. Okay, cuma pada E tu dia ada external forces. So dia masih lagi berada origin positif. So dia akan jadi 4. Okay, sama dengan ni 4. Okay, dan untuk Z, ni adalah Z, dia daripada origin kampung ke sini, iaitu 10. 10 lah. Okay, settle. Untuk join C, tengok pada join mana? Join C tadi kan? Okay, tu andam dulu, tak confuse. Okay, ni you ada join C di sini, ada di sini dan juga di sini. Okay, tengok pada X koordinat. Kalau saya gunakan yang ni lah, raja ni. So daripada origin dia ke C, iaitu ke bawah. So bila ke bawah, dia berada pada kuadran X negatif. So berapa? 3 lah, negatif 3. Sebabnya ke bawah pada kuadran negatif. Untuk Y, Y tengok yang mana? Yang ni lah, sebab dia C kan. So daripada origin dia bergerak ke atas, iaitu positif 4. Positif 4. Untuk Z, okay, Z yang ini. So dia ni origin kamu. So ada tak distance untuk Z? Tak ada. So akan jadi kosong. So settle lah. So kita dah dapat dah coordinate untuk setiap join. You ada join B, you punya origin, origin A, D, E dan C. Okay, so dah dapat dah dia. Step pertama settle. And then step kedua you write down the tension coefficient. So macam mana kita nak tentukan kat mana kita nak jadikan kita punya, orang kata, titik temu lah yang you boleh tuliskan equation dia. Jadi kalau you tengok semula pada gambar rajah asal, okay, gambar rajah asal, kita tengok pada join eh. Pada join C, you ada dua member, dua unknown. Okay, itu tidak memenuhi syarat sebab dia mesti dalam 3 dan tidak lebih daripada 3. Okay, B pun tak boleh sebab dia ada dua unknown, tak boleh. D, tengok D dah ada berapa member, iaitu A, B, A, A, B pula. A, D, C, D, B, D, E, D. Dia ada 4 pun tak boleh sebab dia dah lebih daripada 3. Jadi you tak boleh jadikan dia sebagai you punya
titik temu ataupun yang boleh lukiskan tension coefficient punya equation. Sebab syarat untuk tulis tension coefficient punya equation mesti pada joint di mana dia ada 3 or not more than 3 unknown. Okay, so sekarang tengok pada E. Pada E, you ada member ED, EC dan juga EB. Yang ni baru boleh sebab dia ada 3 unknown. Okay, that's why you akan tengok, sorry, dia akan pilih pada joint E. Sebab joint E has 3 unknown member dan dia bolehlah tuliskan. So bermaksud you punya E tu adalah you punya permulaan. You tengok, dia akan jadi member pada joint E kan, dia ada E, EE, you ada ED, mana lagi, satu saya tak perasan lah. You ada something here kot, EC, EB. Okay, saya tak pasti, saya ada member lah. So dia akan, dia akan starting dengan E lah, ED, EC, EB pada setiap direction Y. And then tengoklah pada setiapnya joint tu, let's say pada joint D. Okay, pada joint D you ada external force. Pada joint E you ada external force. So kena masukkanlah dalam equation nanti. Okay, tengok, iaitu yang mana ni, negative 10. Mana lagi tak? Dia tak ada kan? Dia cuma ada EB je. Okay. So, tuliskan dia punya ni. Okay. Dan selesaikanlah. So, daripada equation 2, since ni kosong, dia akan jadi kosong-kosong. Yang tinggal EB kamu, you settlekan ini, you akan dapati EB kamu adalah negatif 7.5. Okay. So, daripada equation 3, okay, daripada nilai EB ni, nilai EB you masukkan dalam equation yang ketiga. Okay, you akan dapat ini, dia akan jadi kosong. Okay, so EB ni dah dapat masukkan nilai EB ni, iaitu tadi, sorry, kenapa dia lari tak tahu. You masukkan nilai EB ni iaitu negatif 7.5, you akan dapati nilai TAC kamu adalah 7.5. Dan masukkan kedua-dua nilai ini, okay, dalam equation yang pertama, you akan dapat nilai TED adalah 11.25. Okay, yang ni nampak simple sebab dia ada banyak tension coefficient yang bernilai kosong yang saya pangkahkan ni. Jadi mem unknown tu berkurang lah. Okay, so kenapa kita perlu buat pada joint D? Sebabnya nanti kalau tak, nanti dekatnya joint E tu ada 3 member saja, sedangkan joint E tu bila kita you dah dapat member, macam mana cakap, you mulakan you setelkan E kan. So daripada E nanti you akan dapat nilai tension coefficient bagi ED. Okay, bila nilai tension coefficient pada ED dah dapat, bermaksud pada joint D dia akan ada 3 unknown, iaitu AD, CD dan juga BD. Jadi barulah you berubah. Dia macam soalan method of join, you beralih kepada join yang mana ada 3 unknown yang belum disertakan. So that's why kita kena beralih ke join D lah. Iaitu you ada AD, CD ataupun BD dan juga ED. Okay, masukkan nilai dia lah. So bila dah masukkan equation ni, nanti dan daripada equation ni you akan dapat nilai ni. So yang ni pun saya minta sangat-sangat pada you all untuk tuliskan. Sebab ni nampak simple kan. So kalau saya terangkan nanti video ni lagi panjang, saya nak you all sendiri mengalami, merasai macam mana dia punya feel menulis itu. Okay, jangan lihat saja dia punya ni. So, dah dapat tadi yang nilai tension coefficient bagi setiap joint tu. Dicarikanlah dia punya panjang bagi member tersebut, iaitu member EB, EC. Yang biasa yang ni, kalau you nak buat first pun tak apa, senang. Sebab nak dapatkan length ni gunakan teorem Pythagoras, yang mana berdasarkan you punya koordinat. Okay, so koordinat-koordinat ni nanti akan dapat lah.
Okay, so dah dapat dah length bagi setiap member, dah dapat tension coefficient bagi setiap joint, carilah forces bagi setiap member tersebut. Dapatlah, inilah you punya nilai yang kita perlukan. Okay, so untuk case B, case B tadi diminta kamu carikan reaction kan pada joint A, joint B. So dapatkan dia punya reaction. So dia kata apa? For all, for a ball and socket type support, there are three reaction that has to be considered for each support, namely in X, Y and Z direction. Write down the reaction as shown in figure. Okay, so for joint A, use knot A 3, 4, 0. Dia bagilah 3, 4, 0. And note B bukan dia bagi. Kita cari macam tadi tu lah, koordinat asal pada example yang sebelum ni. And note B you ada 0, 0, 0. And write the tension coefficient equation for the joint. So dia dah bagi koordinat tu. Okay, solutionnya sama lah pada joint A. Sebab dia dah spesifikkan kamu, dia nak kamu cari pada joint A tu. So tuliskan equation pada joint A tersebut. Okay, so ni adalah you punya reaction yang you tak tahu, you biarkan dalam bentuk unknown. Dan you ada TAD, iaitu X koordinat bagi D ditolakkan dengan X koordinat bagi A. So nanti akan dapatlah nilai dia ni. Okay, and then untuk Y direction pula tinggalkan dia, dan you ada TD sama juga, nanti akan dapat RAY ke mana lah, kosong. Pada Z sama juga, RAZ di tambahkan dengan tension coefficient bagi koordinat Z pada D dan juga A, dan you akan dapati RAZ adalah ini. So ini sangat simple lah, biasanya soalan yang selepas you buat yang example yang tadi. Okay, so 90 sebenarnya tahu dia, similarly solve the other support reaction lah. So yang lain tu you boleh settlekan lah, you akan dapat yang ini. So yang ini sekadar untuk check sama ada you punya jawapan itu adalah betul ataupun tidak. Okay, yang ini pun minta you all buat juga. Okay, ini sebagai tutorial, saya nak you all buat soalan ini. So kalau you tak faham soalan ni, ada juga dalamnya modul. So boleh tengok macam mana nak settlekan. Okay, sekian saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa kemudian nanti. Terima kasih.